Bupati Barito Utara Nadal Syah bersama Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra, unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan senam pagi bersama di halaman rumah jabatan Bupati, Jumat pagi 28 April 2023. Kegiatan senam bersama ini rutin digelar guna menjaga kesehatan serta meningkatkan jalinan tali silaturahmi serta meningkatkan kesadaran hidup sehat sesama pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bupati Barito Utara Nadal Syah berharap dengan adanya senam pagi yang dilaksanakan bisa bermanfaat dalam rangka menjaga metabolisme tubuh agar terhindar dari penyakit serta menjaga kesegaran jasmani maupun rohani. Melalui kegiatan senam bersama ini, Nadal Syah berharap para ASN, pejabat, dan masyarakat Barito Utara pada umumnya untuk selalu menjaga kesehatan dengan beraktivitas olahraga. Pasca melaksanakan ibadah puasa, kemudian dilanjutkan dengan gerakan senam yang menyegarkan bagi saya dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita akan memperoleh kebugaran lagi dalam rangka menyongsong pekerjaan pasca lebaran. Dengan Aidin, Walpaidin, selamat maaf lahir batin. Sementara, di halaman kantor Kecamatan TW Tengah, juga dilaksanakan rutin senam bersama dipandu instruktur senam berpengalaman. Dihadiri Camat TW Tengah, Kapolsek TW Tengah, Koramil TW Tengah, Puskesmas TW Tengah, Lurah Melayu, Lurah Lanjas, staf jajarannya serta semua ketua RT rukun tetangga. Saprudianto Batara TV mengabarkan.